Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Hunting Pesawat. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu. Baik teman-teman, video kali ini kita sedang berada di bandara. Bandara apa ya? Bandara channel Hunting Pesawat dong teman-teman. Baik teman-teman, tuh terlihat di sini sedang agak sepi teman-teman. Cuma ada pesawat Cessna Caravan yang sedang terparkir. Ada beberapa mobil bandara. Ada mobil box. Ada mobil apa ini? Cargo Airlines ditarik sama mobil Jeep. Di sini juga ada mobil Jeep kepunyaan pilot. Ini helikopter nih. Ada helikopter satu teman-teman sedang terparkir ya di sini. Ini mungkin pilotnya mau pulang dulu. Sudah siap mobilnya teman-teman ya. Oh, coba kita lihat di sebelah sini. Ini ada tiga mobil terparkir. Mobil petugas bandara nih teman-teman ya. Baik teman-teman, nanti kita akan kedatangan satu buah pesawat lagi teman-teman. Pesawat apa gerangan? Nah, seperti biasa, sebelumnya minta dukungan dulu dan bantuannya dong ya, dengan cara klik tombol subscribe, jangan lupa aktifkan loncengnya, boleh di like, boleh di komen, dan juga boleh di share ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan ceritanya ya. Ini kita di bandara yang sedang sepi karena para pesawat sedang terbang mengudara. Sekarang kita akan kedatangan satu lagi koleksi pesawat terbang. Baiklah teman-teman, ini sudah kelihatan dari jauh. Ada datang. Wah, ternyata masih dibungkus teman-teman. Berarti kita sekarang akan unboxing. Wah, pesawatnya keren teman-teman. Pesawat apa ini ya? MPX Crop Duster. Wah, ya tuh tulisannya ya. Baik, penampakannya seperti ini. Yuk kita buka bareng-bareng teman-teman. Baik, kita hitung. Satu, dua, tiga. Kita buka. Pesawat apakah gerangan? Tampaknya ini pesawat kecil, imut, dan lucu. Wah teman-teman, ternyata ini ada satu buah pesawat crop duster. Ternyata pesawat ini adalah pesawat untuk melakukan penyiraman di perkebunan atau di pertanian. Ini tugasnya. Jadi ini pesawat bisa terbang rendah, hanya khusus untuk di perkebunan ya teman-teman, tidak untuk terbang jauh. Nih ada beling-belingnya, nanti pupuk ataupun obat disemprot dari sini teman. Dan juga ini ada playmatnya. Oh, tapi ada tulisan battery pad ini ya. Misalkan bisa di sini gitu. Tapi kan di sini juga kita udah punya landasan ini untuk terbang ya. Nanti kita coba tes ya teman-teman. Nah, ternyata nanti ada yang sana ada temennya sama pesawat kecil seperti ini. Nah, teman-teman. Oke, coba kita sekarang lihat akan terbang di sini. Teman, dari sini mundur dulu. Nah, dari sini ceritanya maju pelan-pelan. Pelan-pelan, kencang. Naik. Naik. Oleng-oleng. Naik terus.
naik, wah, ke angkasa terbang, teman-teman. Ayo, siapa yang mau jadi pilot? Harus rajin belajar. Biar pandai, biar pinter, nanti bisa jadi pilot. Harus sehat, biar nanti badannya tinggi dan kuat. Ya, muter lagi ke sana. Bagus ini pesawat, bisa oleng-oleng, teman-teman. Wah, teman-teman, muter lagi ke atas. Wah, nggak kelihatan, jauh teman-teman, jauh ke angkasa. Wah, mana ya? Wah, ternyata sudah siap, ada kelihatan mau turun, teman-teman. Mau turun landasan, cari posisi. Akhirnya berhenti sampai di sini, teman-teman. Akhirnya ya sudah mendarat dengan lancar dan selamat. Baik, teman-teman, nanti kita akan parkirkan di sebelah yang sana ya. Kita parkirkan, ayo kita maju, maju ke sini. Sini jalannya lewat sini, jalannya lewat situ. Maju pelan-pelan saja kalau parkir. Lewat sini. Wah, kita lihat mau di tempat parkir yang nomor berapa. Ini kan nomor, iya betul, nomor 4 ini. Iya, 5 ini. Betul, 6. Jadi di sini ada 6 tempat parkir pesawat. Tuh, cuman ini udah diisi satu sama yang Cessna. Kalau helikopter kan punya sendiri ya. Baik, teman-teman, kita lanjut yang ini, maju ke nomor 2 aja ya, teman-teman. Kita parkirkan di nomor 2. Sini. Sini. Kita lihat. Bisa nggak ya, harus dibantu, teman-teman. Sini, muter dulu, muter. Dan gitu baru mundur. Mundur pas di depan nomornya ya. Tuh. Kan udah pas di depan nomor 2, teman-teman. Jadi berdampingan dengan Cessna yang merah. Sama-sama pesawat terbang rendah ini ya, teman-teman. Baiklah, demikian video kali ini. Sampai di sini dulu. Semoga terhibur. Sampai jumpa.